Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman subscriber Putra Bungsu Channel dimanapun anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, amin amin ya rabbal alamin. Kali ini saya mampir teman-teman acara pengajian rutinan Hasbana Genggong teman-teman. Itu teman-teman lokasinya di Berumpungan Kidul, dusunnya Gelugok teman-teman. Untuk sound systemnya ini teman-teman, buat sound out. Ini yang tengah ini punyaannya Sivan Audio, yang dulunya pernah di review sama saya teman-teman. Untuk box subwoofernya ini teman-teman pakai CBS Nogosari 18 in. Speakernya memakai Sound Queen, ada 4 speaker ini teman-teman. Untuk yang Sivan Audio masih tetap teman-teman memakai JIC 1200 voice coil yang 4 in, ada 4 speaker teman-teman. Untuk middle-nya itu yang paling atas punya Sivan Audio, masih tetap dulunya yang pernah di review sama saya teman-teman. Untuk bawahnya lagi speakernya pakai apa itu mas? Itu saya pakai Black Widow mas, made in USA. Berapa in? 12 in mas. Ya 12 in. Buat middle ya? Buat middlenya Fabulous. Fabulous 10 in mas. 10 in teman-teman. Dan filternya pakai Perfect. Jelek-jelekan mas, long audio lokal mas. Itu powernya mas? Ini powernya pakai lokalan semua mas. Cuman modelnya aja ini mas, yang ya cuman KW-KW aja mas. Yang di atas pakai berapa ampere? 20 ampere yang pakai high-nya mas, 4 speaker. Main 2 ohm ya? 2 ohm. Kalau yang mid-play-nya pakai driver OCL mas, simetris mas. Punya Sivan Audio ya? Iya. Bawanya lagi untuk subwoofer? Bawanya lagi saya pakai anunya, middle-nya juga yang dua yang 4 speaker yang pakai yang 12 inan pakai driver kelas D. Kelas D mas. Di 20 amperean mas. Buat subwoofer. Iya, buat subwoofernya saya pakai kelas D. OCL mas. Kelas D juga. Bukan OCL mas. OCL. OCL. OCL 506. Berapa ampere? 30 amperean mas. 30 ampere teman-teman. CT55 mas. Berarti per channel angkat 2 speaker ya? Kalau per channelnya angkat 2 speaker. Main 2 ohm ya, satu, sound systemnya main berapa W itu? Main 3 W mas. High, mid, low. Subnya diganteng sudah mas. Di chamber di belakang. Kalau masalah perkabalannya lokal mas. Perkabalannya lokal. Seperti ini untuk instalasinya teman-teman. Ini sudah tampaknya di belakang mas. Perkabelan pakai apa itu mas? Kalau perkabelannya, kalau yang mic-nya pakai mereknya Turbo. Turbo. Ukuran 1,5 ya? 1,5 made in Jepang. Kalau headnya pakai WTM mas, made in Indonesia. Headnya 1,5 juga. 1,5. Kalau bagian ini sudah full silikon teman-teman. Tampak belakangnya seperti ini teman-teman. Kalau low-nya pakai Kitan mas, made in Indonesia, yang 12 in, yang 4 speaker, merek JIC mas, yang buat low-nya 12 in. Kalau yang subwoofernya saya pakai
Kabel SPL mas, yang 2,55 mas. Injil belum? Iya. Ini sudah mas, tampak belakangnya laung soalnya audio lokal mas. Ini berapa set ini aslinya ini, sound systemnya ini? Kalau ini perkiraan satu set seperapat mas, nanggung mas. Apaan? Nanggung mas, satu set seperapat mas. Nyicil mas, masih nyicil. Untuk namanya mas, untuk namanya kan apa, ini Sivana Audio sama apa ya? Sivana Audio sama Fed JL Audio mas. Fed JL? JL Audio. JL Audio dari Suko Maron, Probolinggo mas. Mari kita merapat untuk ke aksesorisnya teman-teman. Masalah aksesorisnya saya pakai asli MDX4 yang keluaran pertama yang lawas ini tampaknya mas. Kalau equalizernya pakai asli. Oke, terima kasih mas untuk waktunya. Semoga jobnya makin laris manis. Amin, amin, amin ya. Mari kita dengarkan untuk JL Audio dan Sivana Audio, teman-teman. Oh,
Oke, seperti itu teman-teman, suara dari YL, JL Audio sama Sivan Audio digabung teman-teman. Sekian dari Putra Bungsu Channel, jangan lupa like, comment, dan subscribe ke teman-teman kalian. Share ke teman-teman kalian, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.